Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu ala nirah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikanggulah hormati Bapak Kepala Desa Bojong Nangka, Bapak Wahmu SE beserta staf lan jajaranipun. Ingga kula hormati para kiai, para alim, para ustaz, ustazah wabil khusus Romo Kiai Haji Zainal Mustofa, Bapak Ustaz Fatihin beserta rombongan dari Tegal, Koordinator Amsilati Wilayah Tegal. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Ranting Bojong Nangka, Bapak Ustaz Mutazir, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus santriwan dan santriwati yang telah diwisuda, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di masyarakat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Niki waktu ini jam 12:30. Ngajinya sampai jam 3. Jendoro kuat Pak? Ya, boleh bukan kuat. Bapak Ibu kepengen boten gadah lare ingkang soleh-soleha? Pengen gih? Kula badhe tanglet ari soleh-soleh kenapa? Halo. Soleh itu adalah anak yang taat, nurut, patuh dengan perintah Allah dan Rasulnya, dengan perintah orang tuanya, bermanfaat bagi bangsa, negara, lan agama. Ku arane bocah kang soleh. Yang kedua, di dalam Al-Quran anak itu ada 6 tinjauan. Yang pertama, Al-Quran menyatakan anak itu adalah amanah. Apa itu amanah? Titipan. Titipannya sopo? Titipannya Gusti Allah. Yang namanya titipan harus dijaga, harus dirawat, kudu diopeni. Minumul. Kula sering dengar ning TV Pak, ada orang tua membunuh anaknya 4 di TV ada. Seorang ayah membunuh anaknya yang masih balita. Sekarang orang tuanya ditahan di polisi. Kita lihat di YouTube, ada seorang bapak memukul anaknya dengan kayu sampai anak mengatakan ampun bapak, ampun bapak.
orang tua dan ayah yang bagaimana, yang seperti, dan setan apa yang merasuk di dalam orang tua tersebut. Ini adalah amanah. Harus dirawat, harus dididik, harus diasuh, supaya anak kita jadi anak kebanggaan orang tua. Amin. Dan yang kedua, kata Al-Quran, anak itu adalah dzurriyah. Apa dzurriyah itu? Dzurriyah itu artinya keturunan. Kita lihat 5, 10, 20 tahun yang akan datang, ketika kulas akan menghadap Allah, inilah cikal bakal bojong nangka yang akan meneruskan Bapak Kiai, yang akan meneruskan para ustaz dan ustazah. Dzurriyah. Kemudian yang ketiga, kata Al-Quran, anak itu adalah zinatun. Apa zinatun itu? Adalah perhiasan. Zinatun itu adalah keindahan. Zinatun itu adalah kesenangan. Rumah tangga puluhan tahun tidak dapat-dapat anak. Enak apa buatan, Bu? Enak apa buatan, Pak? Si Wadun ngomong, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Jari suaminya, jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Setelah lahirnya anak, orang tua bangga. Orang tua merasa bahagia. Orang tua merasa senang karena lahirnya seorang. Fitnatu, apa? Zinat. Kemudian yang keempat, anak itu, kata Al-Quran, adalah qurratu a'yun. Apa qurratu a'yun? Qurratu a'yun itu adalah anak yang senang dipandang, anak yang senang ketika dilihat. Ada pak anak yang benci dilihat oleh orang tuanya. Boten-boten? Kelambi di sore-sore, rambutnya tergigi supaya sensor, kupingnya dikecos, dibolongi nganggone paralon, dompet dirante, rahine dilenang-lenang. Nembangnya gaya-gaya Arab. Langkabi langkabir anggur gabagen, langkabir kreng 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 kreng, langkabir anggur gabagen, langkabir anggur gabagen, sing penting pada maboke, sing penting pada maboke. Boten enggak ada anak kados mboten? Qurratu a'yun anak-anak senang disawang seperti tadi, masyaallah, maca silati, maca surat-surat sanes alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu wong tuane mah bisa beli. Yang kelima, anak itu, kata Al-Qur'an, adalah fitnatun. Apa itu fitnatun? Cobaan, ujian. Anak bisa jadi kawan, bisa juga jadi lawan. Kita lihat Nabi Allah Nuh alaihissalam, seorang nabi dan rasul dekat dengan Allah, punya anak namanya Kanaan. Ketika banjir besar, kata Nabi Nuh alaihissalam, hei Kanaan, anak Abah sini nak, ikut Abah. Tidak Abah, saya akan naik ke atas kelapa. Kelapa kayak rumah. Tidak apa, saya akan naik ke atas gunung. Gunung juga erem banjir. Akhirnya Kanaan meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
bapaknya nabi tapi punya anak belum tentu seperti ayahnya. Tapi kita lihat putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bernama Ananda Ismail. Nabi Ibrahim cinta kepada Allah luar biasa. Beliau mengorbankan unta, mengorbankan sapi dan domba, bukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan, karena cintanya Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, kalau kau benar-benar cinta kepadaku, kalau kau benar-benar mencintai aku, sembelih anakmu." Coba. Anak semata wayang oleh pengen-pengen, mending lah mun anak 20. Disembelih siji kare sangalas. Anak siji semata wayang oleh pengen. Pada satu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengundang Ananda Ismail, "Ismail, sini nak, abang mau ngobrol." "Ada apa, Abah?" "Tadi malam abang mimpi nyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu?" "Nah, so kalau Ismail bojong nangka." "Hah? Rari. 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 Tapi Ismail anak yang soleh, anak yang patuh. Mangga abang, kapan waktunya? Di mana tempatnya?" Singkat cerita, Ismail dibawa ke satu tempat sambil mengumandangkan takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Ditelantangkan Nabiullah Ismail waktu kecil. Kemudian goloknya sudah tajam, wis landep. Satu, dua, tiga. Stop, Ibrahim. Cintamu betul-betul kepadaku tulus dan ikhlas. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberi gelar yaitu Khalilullah, orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim demen ning Gusti Allah, Gusti Allah demen ning Ibrahim. Beli kaya wong bojong nangka, demen ning Gusti Allah, demen ning Kanjeng Nabi. Apa tandanya wong demen? Halo, halo. Tandanya orang yang cinta dengan baginda Rasul selalu banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu bari nyambel, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambel sedep jenengan oleh ganjaran. Ada nyambel baring ada kena laki tenggol di balik-balik badok setan nyolong. Oh, ngana model apa kayak konon ku mau mianan di mundani belanja di mundani duit perang tadi bintang semua anak kayak konon ku pek cuek pecah sambil daratan pengelanan di balik-balik sampai oleh dosa maca sholat. Sholat yang kedua, tandanya orang cinta kepada baginda Rasul adalah siap berkorban. Siap berkorban. Lamun ning bojong nangkang anakna Muharoman, nyah, ya bareng-bareng Muharoman, nyah. Muludan, nyah. Rajaban, nyah. Nuzul Quran, nyah. Rutinan, nyah. Haul, nyah. Santunan, nyah. Khatmul Quran, nyah. 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 Ya. Jangan rugi. Jangan merasa pesimis. Kita menyumbangkan harta kita di jalan Allah untuk masa depan kita nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kufitnatun. Dan yang terakhir, anak itu kata Al-Quran adalah aduun. Apa aduun? Musuh. Berapa banyak orang tua yang duduk di kursi gading, sebulan gajinya puluhan bahkan ratusan juta,
hancur gara-gara aduh. Sebab kata orang tua, yang namanya anak itu nak-nak, nyik-nyik, nuk-nuk, nak-nak, nakali, nyik-nyik, nyiksa. Tiap bulan dundangin kapolsek pemalang, sirah kecil salah pamani, lagi kan dia nyolong sendal, ini nyolong motor. Berarti nyik, nak-nak, nyik-nyik, nuk-nuk, nukari. Dan yang terakhir adalah nak-nak. Nekok, nekok, awas bapak kaji, panen di toko kena motor picok, cek, apa kan? Becek, babat dulu deh, dunia pirang-pirang, anak ake beli, masa tuku motor becek beli kuat, mau bawa model apa? Nak-nak, nik-nik, nuk-nuk, nak-nak. Jadi pertanyaannya, pengen tidak di dua anak soleh? Pengen? Pegang empat hal. Kalau orang Bojongnangka pengen punya anak yang soleh dan soleha, satu, kenalkan dengan Allah, mendapatkan nikmat alhamdulillah, berjanji insya Allah, melihat kebesaran Allah subhanallah, ada musibah inna lillahi wa inna ilaihi, mendapat kesulitan hidup, terhimpit hidupnya, batinnya terhimpit, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, ajari anak-anak kita untuk melakukan ibadah sholat. Ibadah sholat, kita lihat gerakan orang yang sholat, kenapa sholat itu diangkat tangannya? Halo? Kenapa sholat itu tangannya diangkat, kemudian lisannya mengucapkan Allahu Akbar? Kalau diangkat itu artinya nyerah, pasrah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, aku kecil, punya apa sih, bawa apa sih, gablek apa sih. Kemudian ketika tangannya diangkat, kemana tangan? Sedekap Allah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah yang dulu indah, yang selalu dipuja-puja, kini harus berpisah, tenggelam dalam perut bumi. Dadah. Rumah gedong ditinggal ngoyor, rumah tingkat ditinggal mangkat, rumah bagus ditinggal lius, istri cantik ada yang melirik. Apa yang kita bawa ketika menghadap Allah subhanahu? Kemudian ketika kita sedekah, kita ruku, kalau ruku itu kepalanya lihat ke bawah. Kita ini asalnya dari tanah, sedang berada di atas tanah, dan satu saat akan kembali ke dalam tanah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Presiden mati, menteri-menteri mati, gubernur mati, bupati mati, wali kota mati, camat mati, RW mati, RT mati. Anak Pak Kepala Desa ya, semuanya akan tahun 94 masih ingat ke Bung Bojongnangka, ada penyanyi dari Jawa Barat, seorang perempuan cantiknya luar biasa, suaranya enak, dari daerah Ciamis, lagi naik daun, api cintaku yang merah, 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 sabarannya
Keadilan. Mati nih? Mati. Ada seorang anak laki-laki energik, luar biasa, bocah kasep, suaranya enak, cita-citanya hebat. Suaraku terdengar di mana-mana, dari kota sampai ke pelosok desa. Itulah cita-citaku, ingin jadi pangeran dangdut. Dangdut, ada pedangdut senior, saya juga suka dengan lagunya. Anggur merah, laki neng anggur, rapi neng marah. Sungguh dirimu teganya. Saparannya? Megijek. Mati dulu? Mati. Ada penyanyi dari Sumatera Barat, Padang. Bunga goblong, rambutnya keriting, kacamata hitam. Nostalgia masa berpacar, ya tak dapat terlupakan, terbayang-bayang di mata, tak luput dari pandang. Mati beli. Apa mana bojong nangka? Suara enak beli. Uangnya bagus. Orang. Blesa. Iya. Pinter. Beli. Goblok. Iya. Idannya beli mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut bihati bawah. Sami Allahu liman. Kemudian langsung sujud. Ketika sujud di hadapan Allah, kita lihat gerakan orang yang sujud. Anggota tubuh kita yang dihargai, akeh biayae, yang dihormati adalah kepala. Nyong sampo bega beli cukup siji pak sampo. Ana gandru, ana sun silok. Asli. Ana celear. Ana mani panten. Anamani rejoice, anamani emeron, cukup? Okay. Deren cukup, ke ibu-ibu bakal habis rong jam dewek pak. Simbun ter kayak air sempat elips. Wah, cukup? Burung cukup, lebarai, biore, Wardah, Garnier, cepuk, serelasi, Nivea. Ya apa ada cukup? Gua ada cukup? Ya. Mancing kamar hias, taplok, bedak dasar, tas bedak dasar, bedak tabur, plak, setepak, met, sapu cilik, korak. Ide kurang, kandel, met, geger cilik bu. Dia beli. Pipi aja abang-abang di ijo-ijo harap angkat ngaji tekang tong udang gede brep. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, kepala yang sebegitu hebatnya, modalnya gede, duitnya pirang-pirang, sujud di hadapan Allah sama dengan dramakan sikil. Apa artinya? Kadang-kadang kita hidup itu di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Itu kehidupan. Kemudian kita lihat ketika kita tahiyat, attahiyatu mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah shalawat, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa tidak dua? Kenapa tidak tiga? Wis keliwat. Satu. Artinya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasul Allah.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu Allahus. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa, satu. Arab udan, Arab beli, Arab panas, Arab mendung, Arab gerigis, Arab beli. Apa jare Gusti? Allah. Allahus Somad. Allah tempat kita meminta, bergantung kepada Allah. Masih anak nih bojona kan jaluk nih saja nih Gusti Allah. Anak. Masih anak. Anak. Oh angin tulung todo kenangan kekasihan di anak nih sun rindu wis pengen ketemu sun orang bakal bosan kolonggoni jaluk ini siapa? Angin. Ari angin dekat siapa? Gusti Allah. Gusti langsung ning Allah. Iya karena budua, iya anas. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jaluk ning Gusti Allah. Aja jaluk ning saja. Ya. Angin dake Gusti Allah, wiwitan dake Gusti Allah, watu dake Gusti Allah, gunung dake Gusti Allah, langsung baik nih Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum hewong bojonaka, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan permintaan. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sholat dan yang ketiga, kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solehat, tolong mohon ajari anak-anak kita kongkong pada pinter maca Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca sedurunge subuh pantas boten? Pantas. Sesampunnya subuh? Pantas. Sebelum maghrib? Pantas. Sesudah maghrib? Pantas. Acara nunjuk bulan dibaca Al-Qur'an pantas boten? Pantas. Acara akad nikah sedurungnya saya terima nikah dan kawinnya dengan diberi mas kawin seperangkat alat sholat dan kunci mobil. Dibayar tunai, bagaimana saksi? Pak, kalau kena hati nabilinya Hasan Allah bila kau ke Hasan Wakin ada bantar mahamahan. Pantas betul? Pantas. Al-Quran diwaca ketika orang tua kita, nenek kita, kakek kita sedang ngajar, sedang sakaratul maut dibacakan Quran, pantas betul? Pantas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'anil Hakim. Ya Tuhan, terus ayo nasihat terus. Anjiran Las inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak ninggal alhamdulillah ninggal husnul khotimah. Karena anak putune pada pinter ngaji, pada pinter maca Qur'an. Kula watir wong bojo nangkal Bapak Ibu. Masjid parek, pesantren parek, musola parek, pengajian rutin tiap minggu. Lah kasih bisa maca Al-Qur'an. Wong tuane lagi ngajar lagi sakaratul maut menghadapi malaikat Jibril. Anak putune terang-terang. Aja gudai-gudai ikan bokoan kira lagi naja lagi cengah-cengah ya Allah kita dari tahu terus nubruk uang tua semua ya Allah aja gemek mati di kakoma kita ini durung kawin engkau mati bakal kita bis kawinan ya Allah. Bisang keharapan bakal ketemu mani mbok tua cengap-cengap terat mani ngarep sawah sebelah andi singarep dibagi-bagi lamun ora dibagi tekan temi siji-siji ya Allah. Pengen dia anak ayah kanan bu
wis nurung kok tuane lagi ngaji tak pemarisa. Anaknya sing wadon dhewe bisa ngaji kakane. Dok, Kang, wis aja ditangisi, wis aja di mantergani nini. Delat mani ngarep mati, delat mani ngarep mati. Nini gembok tuan ira goblok. Lah kasih dalam lah kan ini mikir. Bo. Punten wong bojong nangka pengen anaknya jadi penyanyi apa pengen anaknya pinter ngaji. Penyanyi tapi pinter ngaji. Bahkan anaknya jadi penyanyi umur 30-40 tahun suara masih enak, masih bagus, masih energi. Tapi bahkan umur 45 seket sewidak 70 tahun so. Bapak umur 70 tahun masih payu, ini nembang. Enggak lah. Nit. Hadis akar. Halo di angle artinya cinta. Bor arpa sawer jember dalam angle bu. Gimana? Tapi kalau anak kita bisa ngaji, bisa baca Quran, umur 30-40 suara masih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Adzan ning masjid. Tua-tua anak kita bu minimal dari kemit masjid kan masih ada manfaat, minimal dari pengasuh pondok pesantren, minimal dari penasehat. Dulu titik yang kedua, kongkong pada ngaji, kongkong pada bisa maca Quran, terjamin anak-anak kula sampean kabeh kamu bisa maca Quran mangsa ngarah sengsara urip. Gimana anak talilan hajo proyek, marhabanan, proyek, yasinan, proyek, sok marhabanan ibu-ibu beli bisa maca berjanji. Beda bayarannya gak bu, sing bisa maca dari sing beli bisa, sok pakai sing bisa. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, marwiyah, samiyah, dariyah, aliyah. Kuswiya Mardiya Rodiya Bidak Yo Nabi Salam paling bisa ket Rakasim Allah Mangel Bu Abdadil Aliyah Allah Mangel Bu Ibu ajari anak-anak kita kompon pada bisa maca Al-Quran ya Bu. Dan yang keempat, ajari anak-anak kita tentang akhlakul karim. Apa yang merenggut keberhasilan anak-anak kita? Ada 3 F. F yang pertama adalah food. Apa food? Makanan. Masih adakah anak-anak bojongnangka yang suka makanan-makanan tradisional? Sudah tidak ada di gempur. Takoyaki, somai, dimsum, mixue, apa kena? Mixue, iya. Hamburger, apa hamburger? Oh, roti, dipai suket terus dilepas. Namanya hot dog, bakal hot tuh panas, bakal dog ke kiri. Kiri jabur apa panas temannya? Ya, yang kedua adalah fashion. Apa fashion? Pakaian model. Wis guru kiki nutup aurat diketok. Bu, ana beli ning bojong nangkap sing bocah wadon rambut abang. Anak. Wong Belanda ta? Duduk. Wong Jerman. Sanes. Wong Spanyol. Boten. Wong Itali. Duduk. Wong Eropa. Sanes.
Jadi kayak siapa? Kayak Warti yang kenal Warti yang bu? Kenal. Wis bocah ireng rambutnya? Apa? Persis kayak longgaran aku. Ya bu, kayak siapa aja? Warti ya. Kayak Warti yang rambutnya? Apa? Yo, Warti yang untuk Bojong Nangka, utangku. Kira-kira mencontoh ilmu aja casing ilmunya yang dicontoh. Arane apa? Ape. Abota enteng. Enteng. Gede ta cilik. Cilik. Tapi ning jurokin pak apa bega anak baso arang beli. Sebelah. Anak. Ketoprak. Anak. Martabak. Anak. Serabigu pak. Anak. Bubur ayam. Anak. Sandiwara. Anak. Campur sari anak. Yuk bakso papat bubur siji ya. Iya ya. Bubur karo ayamnya dipisah. Ebokatan buburnya ditotole ayam. Iya ya, pai kerupuk pai sambal ya ayamnya di kiri panggung. Yang ini nggak kedek ini nggak. Aku abe papat. Tunggu 5 menit. Teka beli. Bahkan sampai wong belanja ibu-ibu tidak usah ke Tegal, tidak usah ke Brebes, tidak usah ke kota Pemalang, cukup duil. Hari ini duil, besok usah teka barangnya. Gimana? Bahkan wong mati gak online. Mati ini Jakarta, tekan kenis beres online, tinggal tanda tangan serah terima mayit. Gimana? Iya. Bobo. Hati-hati dengan alat seperti ini. Kecil barangnya, tapi pengaruhnya dahsyat luar biasa.
Bukan saya melarang, bukan saya tidak boleh anak jenengan main seperti ini, tapi ada waktunya. Ayo ngaji, ayo sholat. Apa ya menek? Aja dijor, bu. Ini pengaruh luar biasa. Ya bu, hadirin hadirat yang dirahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesi kedua, delat maning kula arpan ketekan tamu agung, yaitu bulan suci. Ya ayuhaladina amanu he wong wong kang pada iman, kang pada ngandel, kang pada percaya karo Gusti Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibakan kanggo sira kabeh melakoni ibadah puasa. Kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tatakun, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tatakun. Pertanyaannya adalah apa tujuan puasa? Mencetak pula sabe supaya dari wong kang takwa maring Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah pernah ditanya, "Ya Abu Hurairah, ma huwa takwa?" Apa itu takwa? Dari sahabat Abu Hurairah, takwa itu adalah andaikan kamu berjalan di suatu jalan, kemudian di situ ada duri, di situ ada paku, di situ ada beling, di situ ada kaca, apa yang kamu lakukan? Ya harus hati-hati, itulah takwa, harus hati-hati. Sebab ketika kita lahir ke alam dunia, ada alam lagi, masuk alam kubur atau alam barzah. Kalau orang Bojongnangka sembahyang siji sembahyang, puasa siji puasa, ngaji siji ngaji, awean siji awean, tauli ninggal dun, ninggal dun, tas tinggal dunia dia pak kenana, diadusi, tas diadusi dia pak kenana, dikafani, tas dikafani, disolati, tas disolati, anjing no katil. Ganjinan injerok katil, terus digawani kuburan. Setelah kuburan sudah dalam, ada tiga orang yang di dalam kuburan dan ada tiga orang yang di atas kuburan. Manggah jenazah wong bojong nangka kang soleh. Terus anak putunya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup karo dinding arit, diuruk-urugi karo lemak, diedak-edak, disiram karo banyu kembang, ditengerik karo makan. Bapak kepala desa wangsul, banser wangsul, pak kiai wangsul, pak ucet kabe, tanggap batur sedulur pada balik. Datang dua malaikat mungkar lan nakir nakoni wong bojong nangka. Dari malaikat mungkar lan nakir, marabuka sapa pangeran ira, dijawab robi Allah caklis wa man nabiyuka sapa nabine sira, Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam caklis wa madinuka apa agamane sira, dinil Islam agamaku Islam caklis wa ma kitabuka apa kitab sira,
kitabi Al-Qur'anul Karim capli waman ikhwanuka sopo baturi sira ikhwanil muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat capli. Apa jare malaikat munkar lan nakir? Betul jawabanmu, 100 jawabanmu. Silakan kau tidur di kuburmu seperti tidurnya pengantin baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendapatkan nikmat kubur. Kula watir wong bojong nangka tajuk parek masjid parek beli gelemarek. Beli gelemarek. Dunya wes sing diwak-wak sing diglati. Sugene beli melarat angger mati pasti. Wong beli sembahyang, wong beli ngaji, wong beli awean, wong beli puasa tolimat. Tolimat. Turun sembahyang mati nekan. Turun sembahyang mati wania. Perasaan nening keret laka lepat. Dikakuni lepat. Begitu mati dia perkenanang. Tak dia dusi. Tasi kafani, tasi solati, anjing nokate, terus digawat ning kubur. Anak putune laka sing bisa ada, laka sing bisa maca Quran. Mau tuane mati di gluda gak kenal. Sing betah-betah ya mah, aja ngeranjing ning anak putu awas totok. Ditutup karo dinding ari, buru-buru ki karo lemah, diedek-edek, disiram karo banyu kembang, ditengeri karo. Balik wong sini kuburan Pak. Datang dua malaikat. Sira wong de. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Aja guyon, kamu nanya, kamu nanya. Tampak raine karo kulit durian. Ayo wong de. Wong Pemalang. Pemalang ae. Bojong nangka. Baru beli karo masjid. Arep. Sembayang beli. Orang. Kenapa beli sembayang? Repot. Sira ngomong repot sawe pirang hektar. Duit ning bange pirang miliar ngomong repot. Boro-boro hektar lekas kok tanggal-tanggal. Duitnya pirang miliar. Boro-boro miliar. Satu seru gak lah kalau bangar seraku ya. Ayo pula mana? Mendi mana? Ini bulat-bulat ibu. Hai ini pula mana? Emang panas. Hai ini pula mana? Emang didi jika memaksa sih. Panas. Akhirnya dijorok akan bu. Allah. Hai ini pula mana? Kesang bu, kesang rumpah, ya, oke Allah, eh Allah, no. Allah, awalih, Allah, agus, no Allah, ya, tua masih bilang Allah, ben, no, tak beli Allah kalau di Allah ini tangga. Ya bu, ini jam-jam itu boleh tukul dia terus kayak kena elek terus bu. Kesimpulannya tulung titip telat maning bulan puasa dari Kanjeng Nabi Man Fariha sing sakol kang demen kang beran kang seneng kelawan tekannya bulan Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Daud demennya baik. Demen beli wong bojong nangka? Demen. Demen beli? Demen. Senang batan? Demen. Awas cuk. Tandanya wong demen siji bulan puasa aja dihitungi baik. Ayo ya beli. Walaupun itu aja puasa ke 10. Yang kedua,
sok delengen ning bulan puasa bakana adzan bu ana wong kang disenengi adzan ge ana sing disengiti bakas sing disenengi wong adzan jam 6 kurang seperempat menjelang maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Parak. Allahumma laka sumtu. Terus, terus. Wa bika amantu. Terus, terus. Wa ala rizqika aftartu. Terus. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat, kami pengurus DKI mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ngombe di situ. Bismillah. Buka. Begitu buka selesai, salat maghrib, peragat salat maghrib, terus makan, entas mangan kan biasanya selonjor. Gimatan? Wong lanang mah ud. Udut, udut, dia udut samsu, propot. Daud telum kempotan, ning masjid, jam pitu kurang 10 menit, adzan maning. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, taat, adzan maning, bah. Samsu masih dakwah, bu, arep dibuang, emang. Ditaruh ning jendela, pokoknya masih ngemet. Gadi ditaruh ning kuping, tak mancing ning tajuk, mancing ning masjid, kipas geter, wer, wer. Imam maca surat terada dawa, wairil maldu bialaihim waladholli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, ada dawa, wadduha. Walaili idha sada harus, tak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cebo, Pak. Buang wudud deh. Kok gampang tasra wudud maning. Paham? Paham? Apa tujuannya puasa? La'alakum tak. Supaya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu, mampu menjalankan segala yang diperintah dan dengan sekuat tenaga mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Hadirin sekalian, tujuan puasa tiada lain dan tiada bukan agar kita tercetak menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Hadirin yang saya hormati, niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Titip yang pertama, yuk kita sambut bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi akan kita jumpai. Mudah-mudahan kita diparingi waras, sehat, panjang umur, berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, kita siapkan amunisi kita untuk sabar, disiplin, istiqomah, taat dan qanaah di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.